tim Satgas COVID-19 Kota Sibolga yang terdiri dari aparat kepolisian, Kodim, dan Satpol PP melakukan razia protokol kesehatan di beberapa titik Kota Sibolga. Masyarakat yang melintas dan tidak menggunakan masker diberi tindakan sosialisasi dan pemakaian masker serta dicatat identitasnya. Tim Satgas COVID-19 melakukan razia untuk 5 hari, yang dimulai Senin kemarin, juga menampilkan badut Satria Baja Hitam dan Mickey Mouse untuk menarik perhatian warga. Razia yang dilakukan, yang kerjasama dengan TNI Polri, adalah razia protokoler kesehatan. Dan pada kesempatan itu juga kita membagikan masker bagi yang melanggar protokoler kesehatan secara khusus masalah masker. Dan razia ini dilaksanakan secara rutin selama 5 hari. Nanti berikutnya setelah selesai peraturan wali kota, maka kita akan melakukan penertiban sesuai dengan peraturan wali kota yang berupa ada sanksi administrasi dan ada juga bagi perusahaan ada sanksi bentuknya pencabutan izin K dan juga masalah denda. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Eno Mariono, Tribrata TV, Salam Tribrata.